Timnas Indonesia vs Timnas Thailand pada laga Grup A Piala AFF 2022 digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, pada Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Live streaming Piala AFF 2022 bisa disaksikan di RCTI+. Indonesia dan Thailand sama-sama masih sempurna dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Pertemuan mereka kali ini sangat penting bagi Indonesia, karena kemenangan atas Thailand bisa memastikan tiket semifinal dengan 1 laga tersisa. Thailand adalah lawan tangguh dan kerap menjadi momok buat Indonesia. Dalam 6 pertemuan terakhir, Indonesia tak sekalipun menang atas Thailand, 4 kali kalah dan 2 kali imbang. Namun, para pemain diharapkan tak gugup maupun gentar melawan Thailand. Berikut live streaming Indonesia vs Thailand di Grup A Piala AFF 2022, jadwal dan live streaming Indonesia vs Thailand Grup A, Timnas Indonesia vs Thailand tempat, Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta pukul 16.30 waktu Indonesia Barat siaran langsung, RCTI Live Streaming, RCTI Plus Link Live Streaming URL. Tiket Timnas Indonesia vs Thailand habis terjual, supporter diminta suportif. Ketua Umum PSSI, Mohammad Iryawan meminta supporter memberikan dukungan secara suportif untuk Timnas Indonesia saat menghadapi Thailand. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga lanjutan fase Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Tampil sebagai tuan rumah, Mohammad Iryawan berharap supporter bisa bersatu memberikan dukungan terhadap Timnas Indonesia. Supporter diharapkan dapat memadati SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat untuk menambah semangat tim asuhan Shin Tae-yong. Apalagi lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara yakni Thailand. Dengan ini, Mohammad Iryawan meminta para supporter bisa memberikan semangat langsung di stadion untuk Mark Klok dan kawan-kawan. Namun, Iryawan meminta supporter agar selalu memberikan dukungan yang suportif untuk Timnas Indonesia, dukung Timnas dengan suportif. Ketum PSSI Iwan Bule janji beri bonus Timnas Indonesia bila mampu pecundangi Thailand. Laga Timnas Indonesia vs Thailand di Grup A Piala AFF 2022 dinanti-nanti. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Timnas Indonesia dijanjikan bonus apabila mampu menang melawan sang juara bertahan. Baik Thailand maupun Timnas Indonesia merupakan finalis Piala AFF 2020 lalu. Pada hasil Piala AFF 2020 tersebut, Timnas Indonesia harus melihat Thailand keluar sebagai jawara. Bahkan dalam 5 pertemuan terakhir, Garuda tak pernah memenangkan laga sekalipun. Laga itu bisa menentukan siapa di antara Thailand dan Timnas Indonesia yang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 terlebih dahulu. Kini, Timnas Indonesia dengan Thailand memiliki raihan 6 poin. Bedanya, anak asuh Shin Tae-yong ini kalah dalam agresivitas gol. Rinciannya, Thailand memimpin klasemen Grup A Piala AFF 2022 dengan 6 poin dan rasio 9 gol. Sementara Timnas Indonesia menyusul tempat kedua dengan 6 poin juga dan rasio 8 gol. Ketatnya persaingan bakal terasa saat Timnas Indonesia dan Thailand berseteru memperjuangkan kemenangan demi lolos semifinal Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI Mohammad Iryawan sedang memikirkan bonus bagi Timnas Indonesia apabila mampu menaklukkan Gajah Perang. Pasti ada bonus, kami sedang pikirkan, ujar pria 60 tahun yang karib disapa Iwan Bule ini dikutip dari laman bolasport.com via Tribun News, Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Selain membahas bonus, berharap pemain Timnas Indonesia bisa lebih percaya diri setelah mengumpulkan 2 kemenangan. Timnas Indonesia saat ini berhasil meraup 6 poin berkat kemenangan dari Kamboja, 2-1, dan Brunei Darussalam, 0-7. Kesuksesan Timnas Indonesia mengamankan 2 kemenangan diharapkan bisa berlanjut dalam laga melawan Thailand.
Saya sekali lagi minta agar anak-anak percaya diri, hanya jangan jumawa, lanjutnya. Karena masih ada pertandingan yang harus diselesaikan dengan baik pula. Baik itu lawan Thailand di SUGBK, atau Awai melawan Filipina di Manila nanti, pinta pria berusia 60 tahun tersebut. Timnas Indonesia vs Thailand, Shin Tae-yong langsung genjot latihan sepulang dari Malaysia. Timnas Indonesia baru saja menginjakan kaki di tanah air setelah bertolak dari Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Rombongan Timnas Indonesia itu tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tak berleha-leha setelah mengantongi poin penuh pasca mencukur Brunei Darussalam 7-0 di laga kedua, Timnas Indonesia segera menggelar latihan. Hal itu dikatakan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat ditemui setelah tiba di bandara. Baru saja selesai pertandingan, jadi akan fokus conditioning, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan, hal itu demi mempersiapkan para pemain agar tampil optimal di laga kontra Thailand. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia akan menjamu Thailand di laga ketiga fase grup A Piala AFF 2022. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Akan melakukan persiapan dengan semaksimal mungkin untuk lawan Thailand nanti, tutur Shin Tae-yong. Untuk diketahui, The War Elephant, julukan Timnas Thailand, berhasil mengalahkan The Azcals, julukan Timnas Filipina, di laga kedua fase grup A Piala AFF 2022 dengan skor akhir 4-0.